السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kuli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alimul hakim Nah ta wa ta'alim Nah itu ta'alim wa ta'alim والنفع والانتفاء والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى فصل النجاسات ثلاث مغلظة ومخففة ومتوسطة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرء أحدهما والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبان ولم يبلغ الحولين والمتوسطة سائر النجاسات Faslun an najasat najis-najis itu salah ada tiga. Yang pertama mugalabatun najis mugalabah. Yang kedua wamukhafafatun dan najis mukhafafa. Dan yang ketiga wamutawasitotun dan najis mutawasita. Najis secara umum terbagi dua. Najis secara berakhir, yang itu menjadi pembahasan di dalam ilmu fikih. Yang kedua najis secara batin, dan itu menjadi pembahasan di dalam ilmu atasowuf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Innamal mushrikuna najasun." Orang-orang musyrik itu adalah najis. Bukan najis secara zahir sehingga dilarang kita berjabat tangan atau menyentuhnya. Akan tetapi najis secara batin atau secara tiga, Karena itu ketika bersentuhan tidak mewajibkan kita untuk mencucinya atau membasuhnya. Hal ini dipakai oleh satu aliran di Indonesia. Ada satu aliran yang kalau dipegang orang lain atau diinjak orang lain tempatnya itu dibasuh. Karena selain aliran mereka dianggap najis karena diibaratkan dengan orang musyrik. Nah. nah kita nggak membahas tentang najis secara batin atau etigat karena itu ada di dalam kitab atau ilmu tasawuf. Sedangkan pembahasan kita adalah di dalam kitab fikih atau ilmu fikih. Apa itu najis? najis itu memiliki dua pengertian pengertian secara bahasa dan pengertian secara syariat kalau secara bahasa itu seperti persamaan kata najis secara bahasa yaitu al-mustagdar atau kolumastagdar semua yang menjijikan Baik itu suci ataupun najis, jadi apapun yang menjijikan itu najis menurut bahasa, mau suci atau mau najis, seperti apa? Ingus, ingus itu menjijikan, secara bahasa najis, tapi secara syariat tidak. Secara bahasa najis, padahal ingus itu adalah dalam ilmu fikih suci. Tapi menurut pengertian eh, najis, menurut bahasa ingus itu adalah najis. Menurut syariat, najis itu adalah kullumustakjarin, semua yang menjijikan. Apa yang memenjijikan yang najis itu, yang mana yang menguasai atas sholat dapat mencegah kesahan sholat. Jadi semua yang menjijikan yang dapat mencegah kesahan sholat, seperti darah, nana dan semisalnya, itu adalah najis. Jadi najis itu adalah semua yang menjijikkan yang dapat mencegah kesahan sholat. Jadi kalau ada di pakaiannya atau ada di bajunya atau ada di tempatnya sholat. Dari yang menjijikkan tadi itu maka sholatnya gak sah itu berarti najis. Tapi kiranya tidak ada yang apa memperbolehkan, maksudnya apa? Terkadang dengan ajannya najis, sholat itu tetap diwajibkan dilakukan. lah tapi itu dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu, nah, maya pengertiannya itu semua yang menjijikan yang dapat mencegah kesalahan sholat sekiranya tidak ada murokhis yang memperbolehkannya yang memperbolehkannya dalam arti kalau ada yang memperbolehkan padahal itu adalah menjijikan yang dapat mencegah kesalahan sholat maka sholatnya tetap harus dilakukan dan nggak dosa walaupun ada kewajiban Mengulang sholatnya nah, dicontohkan di dalam Kitab Nalur Raja, seperti orang yang sholat kehilangan dua alat bersuci: tidak ada air, tidak ada debu, ada pada orang tersebut najis, entah itu di badannya atau di tempatnya yang nggak ada tempat yang lain misalnya maka apakah dia boleh meninggalkan sholat nggak boleh tetap wajib sholat lah terus bagaimana nggak pakai wudhu nggak pakai tayamum tidak pakai wudhu tidak pakai tayamum lo gimana sholatnya ya kan jelas dia nggak ada air mau wudhu gimana mau wudhu uang air nggak ada Mau tayamum, bagaimana mau tayamum? Debu juga nggak ada. Ya sudah sholat. Lu ada najis sini, nggak apa-apa. Nah ini berarti apa? Sholatnya wajib dilakukan. Yang mana sholatnya itu li hormatil waget untuk menghormati waktu. Jadi sholatnya tetap dilakukan. Lah sholatnya itu untuk menghormati waktu sholat yang dia hidup dia di waktu itu dan wajib mengulangi ketika mendapatkan salah satu dari keduanya baik itu air ataupun debu. Maaf, ini ya. Nah, seperti halnya orang yang istinja dengan batu. Kita dulu pernah membahas tentang syarat istinja dengan batu lah orang yang istinja dengan batu hanya menghilangkan ainnya, misalnya dia buang air besar, tidak memakai air untuk membersihkannya, melainkan memakai batu dan semisalnya, memakai batu dan semisalnya dengan syarat-syarat yang sudah pernah kita terangkan, lah ainnya hilang, kotorannya nggak ada, akan tetapi bekas ada. Kenapa? Karena batu hanya menghilangkan ain tidak menghilangkan bekas. Sehingga bekas ada. Lo apakah dia boleh sholat tanpa membasuhnya dengan air? Boleh. Boleh. Lah itu najis tapi dimaafkan. Makanya ibarahnya di sini wa kama fil bil hajar wa ala illa anhu. Jadi orang yang istinjak dengan batu tempatnya itu masih najis karena hanya ainnya saja yang hilang. Akan tetapi dimaafkan nah. sehingga kalaupun dia menjadi imam solat boleh menjadi imam solat nggak masalah. Faham ya? Nah, seperti itu. Lah itu ada ada apa? Ada murok murokhis. Walaupun najis tapi dimaafkan sehingga tetap wajib salat walaupun nanti ada kewajiban mengulang. Faham ya? Jadi pengertiannya najis apapun yang menjijikkan yang dapat mencegah kesahan salat sekiranya kesahan itu tidak sah kecuali dengan adanya murahis yang memperbolehkannya nah, karena adanya memperbolehkan sah solatnya walaupun ada kewajiban kodok lah najis itu dibagi tiga secara hukum ada yang dinamakan mughalladah. ada yang dinamakan mukhofafah ada yang dinamakan dengan mutawas sitoh Nah sekarang kita perlu tahu kenapa dinamakan najis itu dengan mughalabo, mukhafafa dan mutawasito. Dinamakan dengan najis mughalabo itu karena berat hukumnya. Dan sulit di dalam mensucikannya atau berat di dalam mensucikannya. Nah, karena itu dinamakan dengan mugalat. Ghalat itu bisa diartikan tebal, bisa diartikan juga keras. Salam ini ya. Nah, dinamakan dengan mugalat karena itu tadi, karena berat, sulit di dalam mensucikannya. Nah, tentunya berat dan sulit ini dibanding dengan yang najis-najis yang yang lain. Nah. Yang kedua mukhofafa mukhofafa itu daripada Uh, ringan, artinya ringan, enteng mukhafafa diringankan, dienteng no jadi dinamakan mukhafafa karena apa? ringan atau kecil hukumnya, artinya cara mensucikannya gampang, simple yang kedua mutawasito mutawasito itu tengah tidak berat tidak ringan, tidak sulit, tidak mudah, tengah-tengah, mutawasito. Karena itu likau ni hukmiha wasatan baina hukmil wal mughalladha. Dinamakan dengan mutawasito karena hukumnya najis mutawasito itu berada di tengah-tengah antara mughalladha dan mukhaf mukhafafa. baru dimulai oleh pengarang kitab dengan perinciannya ada mukhaffafa ada mughalladha ada mukhaffafa ada mutawassithah lah terus kita perlu mengetahui yang mughalladha itu najisnya seperti apa aja yang mukhaffafa itu seperti apa aja dan yang mutawassithah apa aja nah disebutkan di sini al mughallabatu najis mughalabah itu adalah najas satu kalbi najisnya anjing wal khinziri dan babi wa far'i ahadihima dan keturunan salah satu dari keduanya anjing najis mughalabah liurnya keringatnya Dagingnya dan semisalnya, dan seluruhnya babi sama, dan peranakan dari keduanya, peranakan anjing atau peranakan babi, walaupun dengan hewan yang suci. Jantannya kambing, betinanya babi, atau anjing, atau jantannya anjing, dan babi betinanya kambing. Ketika lahir anak sekalipun rupanya rupa kambing, dari perkawinan antara anjing dengan kambing atau babi dengan kambing, baik itu betinanya, walak walik, maka hukum anaknya itu hukumnya anjing atau hukumnya babi, walaupun modelnya persis kambing. Lahir persis kambing. Ini dari pernikahan atau perkawinan antara anjing dan kambing, misalnya, baik betinanya ini atau betinanya itu, atau jantannya ini, jantannya itu, POCO najis, mughal, aduh. Faham family. Dalilnya najisnya babi, apa dalilnya najisnya babi, ayat Al-Quran, Allah berfirman, "Allah makin zirin." fa innahu rijsun atau dagingnya babi fa innahu maka sesungguhnya dagingnya babi itu rijsun najis dalil najisnya anjing yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza kalbu fi ina'i ahadukum falyurqihi fal yurikhu summa yaghsilhu sab amirar wa fi riwayatin aulahunna biturab wa fi riwayatin wa afaruhu athamina biturab akhrajahu al bukhari wa muslim nabi berkata apa jika seekor anjing apa itu wala apa dilatih atau nyucup di wadah salah seorang daripada kalian fal maka hendaknya dibuang isinya itu dibuang sembali silhu kemudian wadahnya dicuci sab amiror tujuh kali ada riwayat awlahu nabi yang pertama dengan debu ada lagi riwayat wa'afaruhu asami nabi turab yang kedelapan dengan debu jadi walhasil ada perintah daripada Nabi di dalam hadis tersebut untuk membuang bekas apa tadi cucupan atau jilatan daripada anjing di wadah. Nah itu menunjukkan apa? Menunjukkan kenajisannya dan juga menunjukkan buahannya. dengan Nabi mengatakan apa? Cucilah tujuh kali. Kemudian yang ketiga, eh, yang kedua, wal <tutup> nah, mukhafafa, najis mukhafafa. Nah, najis mukhafafa itu najisnya apa? Najis mukhafafa itu adalah baulus <tutup> sabiyyi. Alladzi lam yat'am ghaira laban wa lam yablughil haulain. Najis mukhafafa itu adalah <tutup> baulus sobi, <tutup> nah, sobi kencingnya anak kecil laki-laki. Yang mana anak kecil laki-laki itu laban yang belum makan kecuali susu atau asi. Walam ya blughil hawlan dan belum mencapai usia 2 tahun, masih usianya di bawah 2 tahun. Nah, tak kasih gambaran lebih muda. Najis mukhaffafa itu yang pertama kencing. Tidak bisa selain kencing. Kalau selain kencing, darahnya, nanahnya, apa BAB-nya itu bukan najis mukhaf-fafa. Najis mukhafafah itu hanya kencingnya. Yang kedua, anak kecil laki-laki. Kalau anak kecil perempuan walaupun kencingnya bukan najis mukhafafah. Anak laki-laki. Yang ketiga, yang dimakan untuk kesehariannya itu adalah susu atau asi. Ya. Kalau makan yang lain yang menjadi makanannya ya, seperti sal biskuit dan semisalnya bubur, maka kencingnya bukan mukhafafa lagi. Walaupun dia anak kecil laki-laki, walaupun kencingnya karena sudah makan selain susu atau asi. Paham ini ya? ya. Tapi kalau makan yang lainnya itu hanya untuk berobat karena sakit. Makan yang lainnya untuk berobat atau untuk tahnik. Di tahnik. Atau juga sewaktu-waktu dikasih yang lain. Bukan sehari-harinya, tapi sewaktu-waktu. Maka kencingnya tetap mukhaf mukhafafa. Yang keempat, belum mencapai usia 4 eh, belum mencapai usia dua tahun. Kalau sudah dua tahun, maka kencingnya anak kecil laki-laki, walaupun masih minum asi belum yang lain, sudah bukan mukhofafah lagi. Mukhafafah dengan empat tadi itu, kencing anak kecil laki-laki belum mencap apa masih hanya asi susu dan belum mencapai dua tahun. Kemudian yang ketiga wal mutawasito najis mutawasito. Lah najis itu adalah sairun najasat selain dari najis Mughalabah dan selain daripada najis mukhaffafah. Nah, semuanya sudah. Semisal darah, nanah, anak apa kencingnya anak kecil perempuan, kemudian BAB-nya anak kecil laki ataupun perempuan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu najis mutawas sito. Nah, insya Allah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, akan kita lanjut di pertemuan berikutnya mengenai bagaimana cara mensucikan dari setiap najis yang, yang ada. Mudah-mudahan yang sudah kita jelaskan dapat difahami dan mudah-mudahan dengan memahaminya, Allah Subhanahu wa taala menambah cahaya ilmu dalam kehidupan kita dan hati kita. Amin Allahumma amin dapat membersihkan kotoran najis di dalam kehidupan kita, dalam keyakinan kita, dalam hati kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum alaihi wasallam Muhammadin ummi alamin.